Alhamdulillah, kita sambil persiapan Horsebow Challenge 20 meter sambil ngobrol-ngobrol dengan ya, Pak Iksan, komandan, dengan komandan. Komandan Horseback Archery Banjarbaru, Masya Allah. Nih, beliau yang selalu membimbing kami sama Pak Syaiful di persemaian, jadi kan minta masukan sama beliau. Ngobrol, Masya Allah. Ya, lanjut pesan kita sambil ya, ngobrol santai. Apa yang kita temanya nih hari ini? Ya udah sih. Temanya pertandingan. Iya, ya, pertandingan. Kalau pertandingan ini kita harus bergembira gitu aja. Ya. Intinya jalin silaturahim, ukhuwah rimanya, ukhuwah. Urusan nomor sekian. Menang cuma bonus. Silaturahim bertukar ilmu dengan para-para senior, para-para master. Kita juga ini banyak pemula. Kita, saya juga termasuk yang pemula ini. Jauh-jauh dari Pelai Hari, Masya Allah, tadi Tanah Laut dari Pelai Hari, salah satu kota juga di Kabupaten Banjarbaru aja. Ustaz Hafiz biasa, langganan dari Kapuas. Iya. Udah sering muncul di layar Horsebow Benua. Termasuk Renan Wajah, Boyer Maker juga. Oh, tes shooting. Oh, shading. Oke, shading. Oke, kita sambil langsung shading di lapangan kita. Nomor-nomor oke. Nomor bantalan kita. Oke, sambil yang ke podium aja, yang naik podium. Masya Allah. Kita di podium. Oke, kita sambil persiapan teman, oke, simak terus videonya. Masya Allah. Alhamdulillah, teman-teman, kita sudah mulai shading di line shooting di 20 meter service challenge. Alhamdulillah, saya satu line shooting dengan Ustadz Hafiz. Masya Allah, beliau 2A, saya 2B. Masya Allah, nanti kita sambil ambil gambar di sini ya teman-teman. Kalau bisa dari belakang full all pemain, nanti dari belakang sini aja. Tambahan pertama, Horsebow. 6 anak panah, 3 menit. Oke, persiapan lawan kedua. Thank you.
Oke, silakan dicabut anak warnanya. Tambahan keempat. Oke, masih ada dua lagi. Awas, maaf. Oke, rawan terakhir, Hasu. Selamat, bismillah. Oke, terakhir ya rawan untuk Harswo. Silakan kalau mau untuk foto bersama ya, dibawa busurnya ke depan. Oke, manisnya tolong difotokan.
Alhamdulillah teman-teman, horse bow 20 horse bow challenge di 20 meter sudah di merambahan 6 anak panah sudah selesai. Alhamdulillah performa saya lumayan bagus. Ya, ternyata ada yang lebih bagus. Lain bantalan sebelah saya dulu nih, paling keren ini. Pokoknya bantalan saya dengan Ustaz Hafiz ini bantalannya Pak Syaiful. Masyaallah. Pak Syaiful komennya dulu Pak Syaiful. Alhamdulillah. Saya Allah tembak. Masyaallah. Cuman Pak Syaiful nih tembakannya masyaallah. Kata Pak Syaiful, kita berikhtiar menembak jadi Allah yang menancapkan ke bantalannya. Masyaallah. Foto dulu aja. Oke, dulu. Masyaallah. Alhamdulillah teman-teman hari ini berjalan aja. Melanjut latihan kemarin Pak Syaiful alhamdulillah on fire. Masya Allah, kita bisa lihat. Nah, kita coba cek bantalan A dulu. Bantalan 1 U. Bantalan 2, bantalan saya dengan Ustaz Hafiz. Bantalan 3, Pak Syaiful dan Pak Iksan. Masya Allah. Bantalan 4. Oh, ini. Ini kayaknya taat protokol kesehatan kayaknya. Ya. Nah, ya, protokol kesehatan. Masya Allah. Bantalan 5, luar biasa. Bantalan 6, Masya Allah. Ini jebol mumtaznya luar biasa, ini mantap ini. Ini poinnya bisa nambah sedikit ke apa nih, Tia? Nambah sedikit ini. 5,5 kayaknya, Masya Allah. Pak Hardi luar biasa. Cocok berarti pakai petung itu. Petung apa ini? Petung ya? Petung, Masya Allah. Oke, sambil hitung.